Halo semua, jumpa lagi bersama saya Suhu Tutorial. Berikut ini cara mengubah bahasa terjemahan di TikTok. Nah, bahasa terjemahan itu biasanya di sini teman-teman. Terjemahan postingan. Ini kita klik itu biasanya langsung menerjemahkan. Gimana caranya? Klik profil. Setelah itu pojok kanan atas titik 3, pengaturan dan privasi. Setelah itu teman-teman scroll di konten dan tampilan. Ini klik bahasa. Nah, ini bahasa terjemahannya. Ini teman-teman mau ganti bahasa apa, atau bahasa Inggris juga bisa. Nah, ini selesai. Kalau ini selalu tampilkan terjemahan. Jika diaktifkan, subtitle dan deskripsi video akan diterjemahkan ke bahasa Anda jika tersedia. Nah, ini bisa juga. Nanti efeknya tuh di depan sini teman-teman. Bentar. Nah, ini menerjemahkan langsung bahasa Inggris ya teman-teman ini. On the slate of greeting FTV pintu berkah Indosiar. Guys, lihat aslinya di sela-sela syuting FTV pintu berkah Indosiar. Oke. Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.